Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi di dalam renungan tengah minggu GKI Citra Raya, dan pada kesempatan malam hari ini kita mau merenungkan satu buah tema, yaitu dikasih dan dipilih. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Di tengah-tengah sukacita kami, di tengah-tengah keindahan yang Tuhan nyatakan buat kami, kami bersatu hati bersama-sama mau merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berkati setiap kami, tuntun kami agar apa yang sebentar kami mau pelajari dan kami renungkan, sungguh-sungguh kami bisa memahaminya sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama membuka satu bagian Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 16 dan ayat 17, Saudara-saudara. Injil Yohanes pasal 15 ayat 16 sampai dengan ayat 17. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku diberikannya kepadamu. Inilah perintah-Ku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus telah memilih dan menetapkan kita menjadi anak-anak-Nya. Ini sungguh suatu hal yang luar biasa tentunya Bapak Ibu Saudara ya. Dan bukan hanya itu, Dia juga yang telah memilih dan juga mengasihi kita dengan ketulusannya yang luar biasa. Jadi memang bukan karena kuatnya kita gitu ya, sebagai manusia Saudara ya, atau bukan seberapa gagahnya kita, cerdasnya kita, rajinnya kita gitu ya, atau mungkin bukan karena seberapa memelasnya kita di hadapan Tuhan, tapi hanya karena kasih karunia Kristus sehingga kita dikasih dan dipilih menjadi layaknya seorang sahabat Kristus. Nah, Saudara-saudara, ketika Allah memilih kita, itu karena kasih-Nya yang sungguh-sungguh tidak terhingga, Saudara. Kasih yang begitu besar, kasih yang begitu luar biasa, Saudara. Dia juga mengasihi kita karena apa? Karena cintanya yang begitu dalam kepada kita, Saudara. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan? Artinya Dia memiliki rencana dan maksud yang indah bagi setiap umat yang percaya. Walau memang beberapa di antara kita, kalau mau jujur gitu Bapak Ibu Saudara ya, itu selalu berpikir negatif Saudara-saudara ya, berpikir negatif dengan segala yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Itu kalau kita mau jujur Saudara. Ya sebenarnya kalau kita pikir wajar juga sih gitu Bapak Ibu Saudara ya, ketika misalnya nih hal-hal yang tidak mengenakan terjadi, hal-hal yang tidak diharapkan terjadi, kita mempertanyakan kasih-Nya kepada kita. Kita selalu mempertanyakan kasih Tuhan kepada kita seperti apa. Terkecuali, Saudara-saudara, kalau semua keinginan, semua harapan kita itu terpenuhi semuanya tanpa terkecuali, Saudara-saudara, maka ada alasan kita untuk apa? Untuk 100% percaya akan kasih-Nya. Inilah baru yang dinamakan kasih Tuhan. Nah, Saudara-saudara, Tuhan memilih kita supaya kita itu mau dan siap melakukan apa yang dikehendaki-Nya. Itu dulu, Saudara. Itu dulu yang coba kita renungkan. Tuhan itu memilih kita, ya, memilih umat-Nya supaya setiap umat yang percaya kepada-Nya mau dan siap melakukan apa yang dikehendaki-Nya. Dan setiap hal yang kita nyatakan dalam hidup kita itu harus terus tumbuh, ya. Harus terus tumbuh dan terus berkembang sehingga apa? Sehingga sungguh-sungguh menjadi berkat bagi sesama. Apa yang Tuhan nyatakan kepada kita harus menjadi berkat. Ya, bukan dinikmati sendiri atau mungkin malah jadi batu sandungan buat orang lain, tapi harus bisa menjadi berkat. Coba kalau kita kembali perhatikan di dalam pembacaan kita tadi, khusus ayat 16 bagian A, Saudara-saudara ya. Bukan kamu yang memilih aku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Saudara-saudara, kita sungguh-sungguh harus sangat-sangat bersyukur ketika membaca ayat yang ini. Kenapa? Karena oleh kehendak bebas, ya, kuasa dan kasih karunia-Nya,
Tuhan itu sungguh memilih kita. Bukan memilih yang lain, saudara. Memilih kita. Walaupun dengan satu alasan, supaya kita bisa berbuat baik, supaya kita bisa menghasilkan buah. Maka kita jangan diam, bergegaslah. Pergilah, hasilkan. Maka yang saya mau katakan saat ini adalah, saudara, jangan pernah sekalipun kita menyia-nyiakan kasih, panggilan, ya, dan pemilihan Tuhan atas kita. Kita dipilih untuk melakukan, bukan berdiam atau bukan menunggu, saudara-saudara. Kita dipilih, kita dikasih itu bukan untuk sekedar berdiam atau ya sekedar menunggu, tetapi sungguh-sungguh kita harus bergegas, kita harus melakukan sesuatu, saudara. Ya, sehingga apa? Sehingga bisa menghasilkan buah seperti yang dikehendakinya di dalam pembacaan kita tadi, saudara. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita menyadari sebenarnya kita itu ya sebagai manusia telah mendapat keistimewaan yang luar biasa, saudara-saudara. Keistimewaan yang tidak ternilai, saudara-saudara. Ya. Kenapa kita menjadi memiliki keistimewaan yang luar biasa, saudara? Karena dipilih. Ya, saudara dan saya dipilih. Ya, karena kita dikasih oleh Tuhan. Tuhan mengasihi kita, Tuhan memilih kita, itu satu hal yang luar biasa, saudara-saudara. Ya. Maka hal yang paling layak, ya, kita nyatakan kepada Dia adalah kita harus memberitakan tentang cinta kasih Kristus bagi orang lain. Di sini poin pentingnya, saudara. Kita harus menyatakan hal tentang cinta kasih Tuhan Yesus kepada orang lain. Ya. Jadi secara tidak langsung, saudara, kita diminta untuk apa? Untuk pergi berkarya. Kita harus menjalani sesuatu yang sungguh-sungguh menciptakan karya terbesar bagaimana nama Tuhan Yesus dimuliakan. Kita diminta untuk melakukan karya-karya terbesar dalam hidup kita agar menjadi berkat bagi banyak orang. Karena kita sudah dipilih, karena kita sudah dikasihi, maka kita harus melakukan itu, saudara. Dan ingat satu hal, Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan. Kita pergi itu bukan untuk menghakimi. Ya, ini kadang banyak orang-orang Kristen tuh salah tafsir ya. Pergi menghakimi orang yang salah misalkan. Pergi menghukum untuk orang-orang yang melakukan hal yang tidak benar. Bukan merangkul, bukan meluruskan, atau bukan mengajak kepada jalan yang benar. Harusnya kita menuntun mereka, saudara. Nah, disinilah yang kita sungguh-sungguh harus renungkan. Ini sebuah teguran juga, Bapak Ibu Saudara. Kita dipilih oleh Tuhan, bukan berpikir bahwa kita orang yang paling benar, saudara. Kita dikasih oleh Tuhan bukan berarti kita adalah orang yang super spesial, saudara. Tapi kita harus melakukan sesuatu hal yang memang Tuhan sudah rencanakan untuk kita. Maka yang benar adalah kita pergi untuk menyatakan kasih. Kita pergi untuk menolong sesama dan menjadi berkat bagi sesama. Sehingga apa? Sehingga karya kita sungguh menghasilkan makna yang indah dalam kehidupan kita. Sebagaimana buah-buah roh gitu ya, kalau Bapak Ibu Saudara ingat di dalam Galatia gitu ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan ya. Penguasaan diri, kelemah lembutan. Itu yang harus kita hasilkan. Dan tentunya Bapak Ibu Saudara, sebagai keluarga Kristen ya, yang namanya kelebihan atau kekurangan yang ada pada kita itu tidak menjadi alasan kenapa kita telah dipilih oleh Tuhan Yesus untuk menjadi sahabatnya atau untuk menjadi keluarganya, saudara. Ya, karena memang untuk menyatakan cinta kasihnya kepada dunia, Dia sungguh-sungguh menyatakan cinta terbesarnya yang luar biasa bagi setiap umatnya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara tahu bagaimana kisah Saul, gitu ya. Mungkin kebanyakan orang menilai sosok Saul ini sosok yang tidak sempurna, Bapak Ibu Saudara. Bahkan ada banyak sekali orang yang mungkin hidupnya tidak sempurna, gitu ya, saudara-saudara. Barangkali termasuk kita juga tidak sempurna. Gitu ya. Tapi boleh kita akui kalau kita semua memiliki kekurangan, ya, memiliki kelemahan, gitu ya, saudara-saudara. Tapi kenapa
ya. Ini menjadi pertanyaan, kenapa kita dipilih oleh Tuhan? Ya, tentu ada alasan Tuhan memilih dan mengasihi kita, saudara. Dan kalau kita baca, ya, di dalam Yeremia 29 ayat 11 gitu ya, itu ada hal yang Tuhan ingin nyatakan. Karena itu usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Jadi ada alasan Tuhan memilih kita. Ada alasan Tuhan mengasihi kita. Untuk apa? Untuk melakukan hal-hal terbesar, karya-karya yang terbaik dimanapun Tuhan tempatkan kita, saudara. Dan ini merupakan kerinduan Tuhan atas hidup umat yang percaya. Tuhan ingin supaya kita bertanggung jawab dengan hidup kita, bahkan dengan lingkungan di mana kita berada, saudara. Jadi jangan pernah, saudara-saudara, sekali-kali kita meremehkan apapun yang ada dalam kehidupan ini, saudara, termasuk meremehkan kekurangan orang lain atau bahkan meremehkan kekurangan diri sendiri. Karena tidak sedikit orang percaya itu suka kesel dengan kekurangan yang ada pada diri sendiri, saudara. Nah, Bapak-Ibu saudara ingat salib, ya. Mungkin sering lihat, ya. Sebagian orang kan menggunakan itu hanya sebagai aksesoris biasa, ya, sebagai kalung, pakai gitu ya, anting-anting, gelang, atau mungkin pajangan di dinding di rumah begitu ya, hanya sebagai aksesoris. Tapi sesungguhnya, saudara-saudara, salib itu mengingatkan siapa dan untuk apa kita dipilih sebenarnya. Salib ini membuat kita menyadari bahwa ketika kita dipilih, maka kita harus siap memikul salib itu, saudara. Ya. Kita perlu menyadari akan hidup yang mengasihi secara vertikal, secara horizontal, saudara-saudara. Mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Maka dengan demikian, saudara-saudara, kita akan selalu mengingat bagaimana ketika kita dikasih, ya, segala sesuatu yang terbaik oleh Tuhan, dan kita dipilih sebagai yang layak, begitu ya. Maka harus ada tindakan dan rasa syukur dalam kehidupan. Dan ketika kita menyadari itu, maka rasa syukur, terima kasih, pujian bagi Tuhan itu akan selalu kontras jelas dalam kehidupan kita. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama wartakan keselamatan, cinta kasih Tuhan Yesus dan anugerah Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan percayakan, saudara. Bahkan dalam segala hal apapun, apakah itu sebagai bentuk keteladanan. Sehingga kehidupan kita dan keluarga sungguh-sungguh menghasilkan buah berkat bagi setiap orang dan menjadi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian, Tuhan selalu menghibur kita, menguatkan, bahkan setiap firman-Nya selalu mengajarkan hal terindah dan terbaik bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.